Berikut ini cara daftar aplikasi Akulaku agar mendapatkan limit yang besar. Oke langsung saja teman-teman, kita masuk ke tutorialnya. Pastikan kalian simak video ini hingga selesai. Nah, untuk daftar aplikasi Akulaku, kalian siapkan nomor HP yang aktif, kemudian KTP elektronik kalian, kemudian data-data lainnya yang diperlukan. Nah, jadi di sini untuk mendaftar kalian harus download aplikasinya, bisa dari Play Store. Kalian tulis aja Akulaku ya. Nah, kalian cari aja aplikasinya Akulaku. Nah, jadi kalian bisa langsung unduh atau download, ataupun dengan menggunakan link juga lebih bagus ya teman-teman ya. Nah, jadi saya sudah cantumkan linknya di kolom komentar video ini. Jadi kalian tinggal klik aja. Nah, nanti akan diarahkan ke web dari Akulakunya. Kemudian kalian tinggal memasukkan nomor HP kalian yang aktif di sini. Kalian masukkan nomor HP kalian yang aktif. Nah, kemudian kalian klik join now. Nah, nanti kalian langsung aja klik di bagian ini, ambil sekarang. Nah, jadi nanti akan diarahkan ke aplikasi Akulakunya ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalian silakan lanjutkan pendaftarannya di dalam aplikasi Akulaku. Nah, kemudian nanti di sana diperlukan data-data pribadi kalian sesuai dengan KTP ya, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya teman-teman pada saat mengisi penghasilan kalian, usahakan kalian mengisi dengan jumlah yang lebih tinggi ya teman-teman ya. Pendapatan kalian misalnya 5-10 juta ataupun di atasnya ya, kalian sesuaikan aja. Nah, jadi setelah kalian masukkan penghasilan yang cukup tinggi, kemungkinan untuk mendapatkan limit yang besar itu lebih besar ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah kalian masuk ke aplikasi Akulakunya, kalian klik di bagian keuangan. Lalu di sini kalian bisa mengajukan limit ya teman-teman ya, limit untuk melakukan pinjaman ataupun pay later. Nah, di sini ada pay later, ini untuk belanja barang di Akulaku. Kemudian yang keuangan untuk pinjaman di bagian ini. Nah, kalian bisa pinjam dana cicil. Nah, di sini untuk limit saya itu udah 3 juta ya, teman-teman ya. Nah, di sini sebenarnya saya agak jarang menggunakan Akulaku. Nah, jadi kalian bisa sesuaikan kalian mau jumlah berapa. Biasanya setiap akun beda-beda ya. Kalian tinggal ajukan pinjaman. Kemudian di sini di bagian pinjaman juga ada, cuman tenornya lebih singkat, biasanya hanya 30 hari. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melakukan pinjaman yang kalian inginkan. Oke, itu saja teman-teman untuk informasi kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.